Pemirsa, sebuah gerai ayam goreng siap saji di kawasan Bale Endah, Kabupaten Bandung disatroni maling. Sebuah tablet untuk transaksi kasir dan uang senilai 1 juta rupiah raib dibawa pelaku. Aksi yang diduga dilakukan oleh seorang diri ini terekam kamera pengawas CCTV dan viral di media sosial. Inilah detik-detik aksi seorang pria bertopi dan menggunakan kemeja kotak-kotak yang masuk ke sebuah gerai ayam goreng siap saji di Jalan Raya Bale Endah Banjaran, tepatnya di kawasan Rencong, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, yang terekam kamera pengawas CCTV pada Minggu dini hari, 10 Juli 2022. Setelah berhasil masuk dengan cara merusak atap dan menembus ke bagian plafon bangunan, pelaku yang terlihat beraksi seorang diri ini kemudian menyiapkan sebuah kursi untuk pijakan dirinya agar bisa kembali keluar sebelum memasuki area gudang untuk mengambil satu unit tablet dan uang tunai. Kapolsek Bale Endah Kompol Sungkowo mengatakan korban sudah melaporkan kejadian tersebut dan pihaknya kini sudah berkoordinasi dengan Satreskrim Polresta Bandung untuk memburu pelaku. Untuk pelaku dari hasil dari CCTV yang ada, untuk pelaku diperkirakan ada satu orang dengan cara membobol di atap gedung. Ya. Kebetulan gedung ini sifatnya cuma dilapisi kaca, sehingga memudahkan dari pelaku untuk masuk ke area. Akibat peristiwa pencurian tersebut, gerai ayam goreng siap saji tersebut mengalami kerugian sekitar 5 juta rupiah. Dari hasil penyelidikan, pelaku berhasil membawa kabur satu unit tablet yang biasa digunakan untuk transaksi kasir senilai 4 juta rupiah dan uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Rezitia Prasaja, Bandung TV.